Okey korang, kali ni Pak Cik nak tunjukkan cara-cara untuk membuat hamper. Okey, first sekali kalau kita dah ukur dah tu, ukur bagi dah lebih sikit kan. Jadinya kita nak potong ni, selalu Pak Cik macam ni. Pak Cik lipat ya. Customer nak pukul 12 ni, sekarang dah pukul 11.30. Yang risau, 5 minit pun tak sampai buat. Kalau mulut tu sambil-sambil buat cakap tu, mulut belum cakap, confirm ya. Confirm kita akan dapat, orang kata apa? Dapat kecepatan. Sebab mulut dengan tangan ni saling bertindak balas. Macam tu kan. Okey, terpotong je macam ni. Nampak? Cakap-cakap juga, tangan jalan. Bukan cakap-cakap-cakap. Cakap biaya, mulut cakap tapi tak berjalan. Lepas tu apa lagi? Dia punya tepi-tepi ni jadikan tali. Jadi kita ikan. Ikan. Okey. Potong. Potongkan dia secantik bidadari gitu. Potong pun nak cantik. Ya, buat apa saja kerja kena lawa dik. Ha, nampak. Yang ni kan, jadikan dia sebagai tali mengikat. Kita tak ada tali, tak ada yang dia punya pengikat dia. Jadi kita ambil je barang-barang yang ada kat sini je. Okey, lepas tu dah letak macam ni, ambil lah benda ni. Janganlah malu-malu, ambil je. Okey, susun dia elok macam ni, letak kat tengah. Okey, lepas tu ni macam tak center. Larikan sikit dia punya ni sampai dia tengah-tengah macam tu. Okey, nampak gitu. Okey. So dah macam tu, kita pun tangkap dia. Tangkap bagi di tengah-tengah. Ingat, tangkap jangan sembarang tangkap. Laki orang jangan ditangkap. Ada je ramai je bujang kat luar sana tu. Jangan ambil laki orang. Ini bujang-bujang tak nak. Nak laki orang juga. Jangan marah ya. Saja gurau. Kalau dah jodoh nak macam mana? Korang pun satu ya. Masa kahwin dulu tu bukan main lagi berdandan ya. Siang malam wangi. Bila dah kahwin dah dapat sesuami tu, macam-macam bau keluar ya. Bau belacan lah, bau apa, tempoyak lah, bau macam-macam lah. Sebab tu lah kadang-kadang kan, suami ni diorang tu kadang-kadang melawa juga. Tapi suami melawa, orang lelaki melawa cara dia lain. Ya Allah, merepek je pakcik ni kan. Okay, dah siap dah. Mulut berjalan, tangan jalan. Bukan mulut jalan, tangan berhenti, tak ada. Mulut dan tangan sama berfungsi. Tarik. Ni memeri orang panggil. Tarik. Bagi. Bagi kat tengah-tengah dia. Okay, lepas tu ready lah kita punya tu. Kita punya ikatan tadi tu. Ikatan silaturahim tadi tu. Mana ikatan silaturahim tadi tu? Ni pula aku punya ikatan silaturahim tadi. Okey, dah macam ni kan? Macam ni, ambil ni. Buat, kena buat macam ni. Macam tu. Jangan macam tu. Alah, lemah-lemah gitu. Macam ni. Tarik, barulah kita pusingkan dia. Barulah benda tu mencengkam. Pusing dua kali dik. Macam tu, rentapan ya. Merentap ya. Jangan merentap ni. Merentap hati, sentap dia kerjanya ya. Tak dapat raya kat rumah ni, tak balik kampung, sentap marah laki. Laki cari lain. Jangan macam tu kakak. Laki bukan hak milik semua insan ya. Laki hak milik semua sendiri. Nampak dia punya tu, cantik dia punya cara kita tu. Alih-alihkan sikit. Kalau yang macam ni terkumpul ni, alih-alihkan sikit macam tu. Supaya dia tidak berkumpul, berpuak-puak gitu. Okey. Jadinya kita tarik sini. Kita tarik elok, keluarkan ya. Keluarkan elok. Takkan nak bagi macam ni kan, dekat orang kan. Berhubung benar kita seperti biasa. Kita kena buat satu kreativiti. Kreativiti apa tu pakcik? Tarik dulu bagi dia memeri. Okey.
Kita dah buat, kita duakan dia, kita bunjutkan ni, kita ikat macam ni. Buat dua macam ni. Lepas tu kita ikat. Ambil tali tadi tu, ikat. Ikat dia. Ni tali aku tadi ni. Ikat. Ikat rentap. Macam ni kan? Okey. Ikat, ikat. Dia biar macam sobunjut tak apa. Okey, nampak? Ikat. Ikat habis dah. Lenguh tangan aku ni. Tak apalah 5 minit kan. Okey. Macam tu. Lawa kan? Belum siap lagi dik. Yang takkanlah macam ni, kita kena potong tengah ni. Okey. Yang ni. Bagi cari lubang ni. Jangan tersalah pula cari lubang. Tak jumpa lubang. Potong. Macam tu. Mana lubang aku tadi tu? Ni tak habis lagi lubang. Kita buat dia dik. Kakak, abang. Jadi potong je. Okey, lepas tu kita meriah-meriahkan dia. Mana yang agak-agak degil nakal tu, potong je macam tu. Kadang-kadang biasalah hidup kita kan. Neurotizen. Ramai sangat kan. Yang ni kan terlebih-lebih je ni. Potong-potong macam tu. Okey. Macam ni pun potong. So kita melawarkan dia dapat. Nanti kita tak ribbon kat situ, jadi tak adalah buruk sangat kan. Okey. Mudah je kan. Sebenarnya benda yang mudah kita buat, jangan menyusahkan hidup kita. Mudah je hidup kita. Alright korang, pakcik dah siap dah. Sangat lawa. Bagi pakcik lah korang. Tak adalah korang jangan mengutuk pakcik pula. Tak lawa pakcik, tak ada. Kita letak ribbon dia lagi lawa. Memang lawa. Alright korang, hampers sudah siap. Di bulan Ramadan.